What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini sangat semangat sekali, ini hari Selasa pagi jam 9 di gue ya. Jam 8 lewat 55 ya, hampir jam 9 sudah. Dan sini langsung gue record gitu kan, gue baru bangun pagi di sini langsung record untuk sarapan sereal ya kan. Jadi ini gue bakal bikin konten baru lagi tentang makan-makan kayak gitu ya kawan-kawan. Semoga banyak yang tertarik untuk menonton video seperti ini. Nah, oke, langsung saja di sini kita siapkan ini mangkok dulu ya, mangkok sereal yang biasa gua pakai gitu kan. Dan serealnya mana? Oke, dan ini dia serealnya yang gua ambil adalah Coco Crunch bentuk koko di sini ya. Ini lemak gizinya ya bisa kalian baca lah, ini banyak banget di toko-toko Alfamart ya, ataupun Indomart ya, di sana ya, kalian bisa beli. Dan sekarang juga gue baru ngeh loh, ternyata kotaknya ini bisa dibikin juga kayak gini-gini loh, dibikin kerajinan kayak gitu ya, dibikin bikin jadi pesawat kayak gini loh, mantap kali ya. Kumpulkan 3 pesawat ini, kok blur ya, kumpulkan 3 pesawat di kemasan Coco Crunch lainnya, berarti ada 3 bentuk pesawat lainnya lagi ya. Ini pesawatnya kayak gini nih, kayak gini ya jadinya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi gitu kan, sambil nanti bakal sambil makan bakal gua jabar-jabarin apa saja gizi-gizi yang terdapat di satu porsi sereal gitu ya. Oke, langsung saja yang pertama dulu kita ambil serealnya ya kan. Ini udah gua buka, ngomong-ngomong ya, kemarin udah gua makan ya, nggak tahan, langsung gua ambil, langsung gua buka buat makan nih. Aduh, ini segini, ini kayaknya kebanyakan ini ya, banyak banget nih porsinya nih, kayak gini nih ya. Mungkin porsi kalian lebih sedikit ya, nggak tahu juga gua. Oke, sip, langsung saja. Di sini gua memakai susunya adalah susu dari Indomilk ya, Indomilk kayak gini. Jadi yang full cream ya, ngomong-ngomong, dan gua juga pernah ya makan sereal gini pakai susu Dancow. Mantap banget, manis banget. Aduh, sakit tenggorokan langsung itu ya. Terlalu manis, soalnya itu kayak gimana ya? Kayak itu susunya itu terlalu manis, terus dicampur lagi sama Coco Crunch-nya ini yang manis banget gitu ya kawan-kawan. Jadi kayak nggak cocok kayak gitu ya. Jadi Indomilk ini menurut gue yang pas. Jadi ada juga orang campurnya susunya yang kayak gini nih ya, yang pakai teng-teng kayak gini nih, pakai gue nyebutnya pakai teng kayak gitu ya, soalnya gede kayak gitu wadahnya ya. Jadi gue juga jarang beli yang gitu kayak gitu ya kan. Jadi gue pakai yang kayak ini aja, cocoknya. Jadi bagi kalian yang makan sereal juga, tulis di komen bawah pakai yang susu bagaimana ya kalian ya. Langsung saja kita tuangin di sini, susunya juga sudah nggak full lagi soalnya kemarin kan gue makan gitulah ya. Oke, segini dulu lah ya. Oke, sip, mantap. Dan sini mikrofonnya bakal gua pindah modenya yang lebih sensitif, dan gua bakal ngomong tidak seperti ini lagi, tidak akan senyaring ini lagi ya, soalnya sensitifnya lebih beda. Oke, di sini sudah gua pindah ya, gua pindah mode ini, mode mikrofonnya. Jadi ini gua deketin juga mikrofonnya biar lebih jos gandos ini ya hasil rekamannya ya, mantap. Jadi ini langsung saja kita makan. Waduh, wow, mantap sekali bung. Langsung makan. Oke, ini informasi yang akan gua bagiin sama kalian. Ternyata satu porsi sereal itu, satu mangkok kayak gini ya, mungkin gak sebanyak ini, itu menghasilkan ini gua lansir dari petsecret.co.id ya. Jadi di sini gua lihat satu mangkok itu menghasilkan
124 kalori ya, dan 1,12 gram lemak, dan karbohidratnya ada 27,4 gram dan proteinnya 2,39 gram tuh, segitu lah ya. Jadi kalian itu yang kalian dapat apabila kalian memakan semangkuk sereal, dan itu pun kayaknya belum ditambah susunya ya, belum ditambah susu-susunya ini, dan juga satu porsi nasi putih. Nah, kita bandingin, kalau kalian makan nasi putih di pagi hari, kalian akan mendapat kalorinya 135 kalori, 0,29 gram lemak, oh lebih sedikit ya. Karbohidratnya lebih banyak nih, 29,3 ya, lebih banyak 2,1 gram gitu ya. Dan proteinnya juga lebih tinggi loh, 2,79 gram ya. Namun apabila ditambah susunya lagi, yang pasti sereal lebih menang gitu kan, karena di sini mari kita lihat, di sini lemaknya ada juga, di sini proteinnya ada juga, 8 gram ya, 8 gram di sini Indomilk ini. Jadi mantap banget. Jadi bagi kalian yang makan nasi, bisa pindah ke sereal aja ya, biar awal hari kalian lebih bernutrisi. Ya semoga bener lah ya ini sarannya. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi kita makan ya. Ini gue lebih sukanya makannya itu yang masih kerasnya ini ya guys. Soalnya kalau terlalu lama terendam, dia akan melempep gitu loh, nggak enak lagi. Ternyata dapat kita simpulkan juga, kalau satu porsi nasi itu terdapat 2% lemak, 2% lemak. Sedangkan di sereal terdapat 8% lemak ya, lebih banyak lemaknya ya. Jadi mau program yang mau jadi gendutan bisa nih. Mungkin.
Okay, itu dia tadi konten terbaru gua, yaitu adalah sarapan pagi namanya ya. Ini sarapan pagi, nanti nggak tahu makan apa lagi gitu kan. Jadi itu dulu gua sarapan sereal, dan tadi ada informasi-informasi yang bisa kalian terapkan gitu ya. Jadi kalian bisa milih nanti bakal makan nasi putih ataupun makan sereal di pagi hari untuk mengawali hari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka silakan klik tombol like dan juga subscribe, dan juga jangan lupa coret-coret aja di komen ya. Kalian mau ngomen apa kek, mau ngomen apa-apa, mau ngomen apapun silakan ya di komentar, langsung saja di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. Begah, eh.